Halo teman-teman videografi, dimanapun teman-teman berada, mungkin informasi ini penting sekali bagi teman-teman yang mencari alat bantu, bagaimana yang memiliki slide cam semacam ini. Terus kemudian kita bingung kalau kita mau ambil gambar yang lebih tinggi dari posisi ini. Jadi tentunya kita akan menggunakan yang namanya tripod ya. Tapi kita pasti bingung juga, kita mau pilih tripod yang seperti apa yang bagus. Saya kenalkan teman-teman, Velodon tipe Velodon tipe DV 7000 ya. Velodon tipe DV 7000N ini sangat bagus sekali menurut saya. Harganya ini kurang lebih 1.495.000, jadi cukup terjangkau. Kalau dulu saya bingung mencari tripod seperti ini, ya kurang efektif lah karena terlalu kecil, terlalu besar. Nah, kalau Velodon DV 7000 ini meskipun ukurannya agak besar seperti ini, dia agak ringan. Tapi meskipun agak ringan, ini kuat banget gitu. Kuat banget. Jadi bagus sekali untuk kita jadikan tripod buat slide cam kita. Nah, selanjutnya kita akan buka ball head-nya. Kita buka. Ini kita harus buka karena kita nggak gunakan headnya. Karena ini harus langsung nancap pada slide cam-nya. Nah, ini dibuka dulu. Nah, kalau headnya ini sudah dibuka, ya kalau headnya sudah dibuka, nanti ada ulir yang semacam ini. Ada dua ulir, satu ulir kecil macam ini, dan satu ulir yang seperti ini. Nah, ini langsung ke kamera bisa. Nah, kita harus pakai ulir yang ini agar bisa masuk ke slide cam. Nah, di tripod ini kita harus potong kurang lebih 1 mili. Ya, kita harus potong 1 mili karena kalau kita nggak potong nanti di slide cam ini ada mengganjal, jadi kita harus potong. Ya, sebenarnya kita nggak potong ini nggak masalah sih. Kalau misalkan kedalaman ulir yang di sini cukup, tapi milik saya ini nggak terlalu dalam, jadi ininya harus dipotong. Sudah dipotong, nanti kita balik agar mendapatkan posisi yang lebih. Pasang lagi. Ya, nggak lepas, kita pasang aja. Oke, lem Cina ini kuat banget. Coba dipasang, bos. Kita pasang. Oh yeah. Jadi
Kalau kita lihat kekuatannya saja, meskipun ini kita tarik ke atas, ini sangat kuat. Nah, kadang-kadang kalau ada yang tripod-tripod yang lain itu, kalau kita sudah pasang grillnya kayak gini, sininya peto. Apalagi kalau sini pakai godhead, tidak kuat. Nah, jadi kita harus pasang seperti ini. Kita harus pakai tripod khusus. Jadi tripod yang nggak bisa dibanta-ganti ke kamera yang lain, khusus ini, khusus rim, khusus LED kayak. Jadi, enak. Tingginya tinggi. Kalau masih kurang tinggi ya. Ini sangat efektif bang. Ininya bisa diukur juga. Tuh, ini. Mau ngambil data. Oke lah. Oke, kita coba pakai kamera. Jadi ini bagus sekali. Oke, ini kita coba. Jadi menurut saya tripod tipe Felbon DV7000 ini sangat bagus sekali, kuat, kokoh. Jadi teman-teman para perfilman, ya, pencinta videografi perlu untuk mencoba tripod ini pakai slide cam kayak beginian biar hasilnya oke, dah. Oh, mama.